Thank you.
Siang hari ini ya, dan tentunya sambil bersantai menunggu acaranya dimulai, masih kami hibur dengan lagu-lagu irama keroncong. Kenalan cah ayu, ngalor ngitung.
hati nasib awak lagi muncul. Kenal anak isinget koto rujak cium. Cok dipikir kon podo gak duwe sangu. Cok dipikir anggar podo gelem laku. Mantahu cok dicampur karo timun. Malam minggu gak apik digowo lampu. Terima
memetik daku, walaupun demikian nasibmu, namun aku bahagia. Suhan rembulan areati di kau gemilang seni puja dosa kehamba mimpi berkasih dengan tua ujung jarimu ku cium mesra tadi malam dosa dalam mimpi hanya dalam mimpi Ariati di kemawar di taman hayalku tak mungkin tuan terpetik daku walaupun demikian nasibmu, namun aku bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam. Lagu-lagu bertemakan Hari Pahlawan ya. Engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang tak jemu-jemu mata memandang aku namakan nikah juwita malam sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu aku terpikat masuk perangkat apa daya asmara sudah melekat juwita malam siapakah gerangan tuan
juta malam dari bulan ketua, kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita kan berpisah, berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkat, apa daya asmara sudah melekat. Juita malam, siapakah gerangan tua? Juita malam dari bulan ketua, kereta kita segera tiba di Jatinegara. Kita kan berpisah, berilah nama, alamat serta, esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Iya, lagu-lagu bertemakan perjuangan. Terima kasih Bapak Ibu, karena acaranya mungkin akan segera dimulai. Cerah ini Bapak Ibu sudah dibuka dengan persembahan lagu-lagu keroncong dan juga lawas dari grup keroncong Guyub Rukun RSU Haji. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selain acara ini dilangsungkan secara live dari auditorium lantai 11 Gedung Research Center, acara hari ini juga dilakukan secara Zoom atau daring melalui platform Zoom. Dan sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat dan yang kami hormati Rektor ITS Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari MEng IPU Asian Engineering beserta jajaran wakil rektor dan juga sekretaris institut,
Ketua Majelis Wali Amanat ITS dan juga merupakan Rektor ke-8 ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DEA, beserta jajaran Wakil Rektor periode 2003 hingga 2007, Rektor ke-5 ITS, Insinyur Haryono Sigit BS IAI, Rektor ke-7 ITS, Profesor Insinyur Sugiono, Rektor ke-9 ITS, Profesor Insinyur Priyo Suprobo, MS PhD, beserta jajaran Wakil Rektor periode 2007 hingga 2011, Rektor ke-10 ITS, Profesor Dr. Insinyur Triyogi Yuwono, DEA, beserta jajaran Wakil Rektor periode 2011 hingga 2015, Rektor ke-11 ITS, Profesor Insinyur Joni Hermana, MS ES PhD, beserta jajaran Wakil Rektor periode 2015 hingga 2019, Ketua Dies Natalis ke-62 ITS, Dr. Wawan Aris Widodo, STMT, para dekan dan juga pimpinan di lingkungan Institut Teknologi 10 November, dan yang menjadi spesial pada siang hari ini Bapak Ibu, kita juga kehadiran anak-anak, cucu dan juga cicit dari Dr. Angka Niti Sastro. Luar biasa, selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Mudiati Genowati selaku anak ketiga Dr. Angka Niti Sastro, Ibu Anda Rina Dwiaritawati, cucu dari anak kedua, Bapak Rahmat Setioso, cucu dari anak ke-1, Ibu Dani Cahyo, cucu dari anak ke-5, Saudari Ajeng Ayu Murti, cicit dari anak ke-2, Bapak Yusuf Tripraditya, serta tak lupa juga tentunya kami menyapa seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan ritme ITS. Hadirin dimohon berdiri. Oh,
Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dies Natalis ke-62 ITS. Untuk itu langsung saja kepada yang kami hormati, Dr. Wawan Aris Widodo, STMT, kami silakan. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Research Center lantai 11 ini. Kepada yang terhormat Pak Rektor ITS beserta jajarannya, Pak Nuh Ketua MWA, kemudian Bapak Ibu mantan rektor dan para wakil rektor, dan juga kepada para dosen purna tugas dan para tendik purna tugas yang hari ini alhamdulillah kami bisa melihat masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di sini menikmati hidangan tadi makan siang dan menikmati keroncong tadi. Alhamdulillah bagi kami adalah kebahagiaan yang luar biasa pada siang hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara mengenang visi Dr. Angka Niti Sastro, para pendiri Institut Teknologi 10 November. Kepada yang terhormat juga kepada Insinyur Hairil Sikit yang berkenan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah di dalam perjalanan kita melaksanakan berbagai macam kegiatan Dies Natalis ini. Jadi pada siang hari ini kita bisa menghadirkan para sesepuh, ya setidaknya kami yang muda ini bisa mengikuti perjalanan, hanya sebagian perjalanan ITS untuk sampai pada tahapan ini. Artinya dari mungkin dari para sesepuh yang ada di sini bisa menyampaikan kepada kami semua apa yang sudah berjalan selama ini sehingga ITS telah mencapai usia 62 tahun ini dengan berbagai raihan prestasi yang luar biasa. Di dalam Dies Natalis ITS ke-62 ini kita menggunakan tajuk Innovation for Indonesia. Intinya adalah kami berharap Sivitas Akademika ITS memberikan yang terbaik pada negeri ini untuk memberikan sumbangsih yang luar biasa pada negeri ini sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayat serta taufiknya sehingga kita bisa menjadikan ITS ini perguruan tinggi yang terbaik di negeri ini dan bisa memberikan sumbangsih yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor ITS. Untuk itu langsung saja kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari MEng IPU AEng, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita semuanya diparingi sehat sehingga bisa hadir di acara yang membuat hati bagaimana ya melihat guru-guru kami, melihat guru-guru kita ya. Sangat terharu Ibu Bapak sekalian. Yang terhormat, kami bingung kalau mau menyapa seperti ini. Karena semuanya adalah para guru-guru yang sangat-sangat kami hormati. Semuanya adalah para pejuang ITS pada masa saat itu di zaman yang
masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Sampai alhamdulillah hari ini, Ibu Bapak sekalian, kita bisa berkumpul dengan acara yang mohon maaf sekali, acara barangkali undangannya mendadak, kemudian acaranya dinamis sekali. Seharusnya siang ini Pak Menteri Kesehatan itu bisa menyambut kita, tapi baru saja informasi, tidak tahu kalau nanti ada berita baru lagi. Kelihatannya ada meeting yang harus dilaksanakan secara onsite di Jakarta. Ibu Bapak sekalian yang terhormat, kami mulai dari Pak Haryono Sigit. Terima kasih Pak Haryono Sigit, sugeng, semoga sehat selalu. Kami lihat Pak Haryono ini seperti masih remaja. Langkahnya tidak cuma di Keputih Kebang, tapi di Amerika, Bapak. Ini luar biasa. Pak Nuh selaku Ketua MBA dan yang setiap saat selalu memberikan guidance kepada kita semuanya. Pak Propo, terima kasih sudah hadir. Pak Triyogi, kelihatannya Pak Joni Hermana sedang anu. Wah, Pak Giono, karena duduknya terpisah, Pak. Pak Joni Hermana kemungkinan ke Bali ya. Beliau ikut acaranya G20. Pak Giono, terima kasih sudah hadir. Apa namanya, ini berkumpul dengan ya dahulu adalah kami ingat sekali Pak Giono waktu ya kami waktu masih ingin belajar ke luar negeri. Pak Giono lah yang mengirim kami, kita semua saya rasa satu angkatan itu ke berbagai negara ya. Oke. Dan tentu saja beserta seluruh pimpinan ITS pada saat itu dan juga Bapak Ibu guru, dosen, teknik, semuanya yang luar biasa. Alhamdulillah, monggo hari ini kita jadikan peringatan untuk lahirnya alma mater kita, institusi kita yang kita cintai, ITS yang ke-62. Sekaligus Bapak Ibu, karena acaranya luring atau offline, monggo bisa sambil berbincang, sambil berreunian. Kami menduga kok jarang ketemu ini. Yang terhormat keluarga Dr. Angka, Ibu Mudiati Genowati, putra ketiga. Monggo Ibu, terima kasih. Beliau datang dari Jakarta untuk ikut menyambut atau ingin tahu bagaimana ITS pada saat ini, juga nanti cerita-ceritanya pada zaman dahulu ya. Kemudian dari keluarga Dr. Angka juga Ibu Andarina Duyari Tawari, cucu dari putra kedua. Oh, okay. Terima kasih. Alumni teknik mesin, alhamdulillah. Masih garis lurus ITS nasabnya. Tapi kami yakin Bapak Ibu semuanya juga banyak nanti yang garis lurus ya, ke bawah sampai jauh-jauh, sampai Canggah dan seterusnya. Kemudian dari keluarga Dr. Angka juga ada 6 ya. Bapak Rahmat Sutioso, cucu dari putra pertama. Masya Allah, terima kasih. Ibu Dani Cahyo, cucu dari putra kelima.
Terima kasih TI, Teknik Industri, laki-laki. luar biasa, alhamdulillah. Terus saudari Ajeng Ayu Murti Cicit dari putra kedua. Aktuaria. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Yusuf Tri Pradityo. Terima kasih. Kemudian dari keluarga Pak Zaki, Ibu Ratna Kurniasih M atau Nana Zaki. Wah. Nggih, matur nuwun. Ibu Bapak sekalian dan tentu saja yang terhormat kawan-kawan pimpinan ITS saat ini dan Ketua Panitia Dies, Pak Wawan, Dekan FTIRS, kalau dahulu namanya FTI. Dan seluruh tim tentu saja, Pak Wawan dengan Pak Nyoman Pujawan. Oke, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat atau mengenang, ada buku ITS Emas yang diterbitkan, saya baca sambutannya itu ada Pak Menteri, waktu itu Pak Nuh, kemudian Rektor Pak Prabo, bukunya tebal warna kuning, 2010 atau ITS Emas 50 tahun. Itu luar biasa kami melihat Pak, Ibu Bapak sekalian, pidatonya Bung Karno itu masih ada. Nah ini kita yang enggak tahu, kita itu kuliahnya tahun sekitar 85-an. Itu sudah di Sukolilo, sudah mantap. Kalau mendengar mungkin nanti Prof. Haryono mungkin bisa cerita ya. Kuliahnya akan berpencar-pencar dahulu. Baliwerti dan seterusnya. Kami sempat Baliwerti itu untuk latihan karate, Pak. Semester 1 latihan karate. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi kalau kita melihat dari buku itu, cerita itu, mungkin kita enggak dapat cerita kalau enggak ada buku. Sehingga perlu sekali kita menyusun buku, ya sejarahnya, kemudian perjalanan ITS sampai sekarang, nanti berikutnya, itu kami kira perlu sekali, kita akan coba ya. Beberapa sudah kita terbitkan, tapi mestinya dengan ukuran dan size yang cukup bagus. Nah, kalau kita melihat visi Dokter Angka dari cerita, ya, dari membaca buku, mohon maaf ya, kami tidak mendapat ceritanya. Iki repot ya. Termasuk tanah Sukolilo ini adalah sudah didesainkan oleh Dokter Angka dan seluruh tim pada saat itu. Kalau ada slide mungkin bisa ya. Sebentar saja ada slide beberapa. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita semua ini mendapat tinggalan, mendapat capital atau warisan, bukan warisan, kalau warisan tidak digunakan, mendapat tugas berupa ITS ini yang awalnya adalah dari Dokter Angka dan seluruh tim saat itu, mulai YPPT menjadi Institut Teknologi 10 November, mulai dahulu tempat kuliahnya, Bapak Ibu bisa membayangkan kuliahnya bagaimana, gajinya bagaimana, dosennya cari dari mana. Nah ini mungkin tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi nanti kita bisa berdiskusi, bercerita untuk bertukar pikiran. Pendiri ITS, presidennya Dr. Angka Niti Sastro, kemudian sekretaris Ibrahim Zahir, sekretaris 2 Sunjas Mono, bendahara 1 Muhammad Asnun, bendahara 2 Yahya Hasim, pelindung, penasehat, dan seterusnya. Anggota ada 12 orang, fotonya ada semua Ibu Bapak sekalian. Dan alhamdulillah
tim ITS pada beberapa pekan lalu, hari yang lalu, kami sempat ziarah ke makam-makam para pahlawan pendiri ITS. Di antaranya Pak Yahya Hasyim dan juga ke Jombang Bapak Angka Nitisastro. Nah, ibu bapak sekalian, sekilas saja dari visi Pak Dr. Angka yang dilanjutkan, yang menjadi tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan ITS, ya. Dilanjut saja slide-nya ya sambil. Nah, ini adalah Bapak Ibu para yang melanjutkan ya visi itu terus-menerus dengan berbagai tantangan pada masanya masing-masing. Di tahun 60 sampai 95 yang pertama Dr. Angka ya, kemudian Kolonel Laut siapa itu? Marseno, enggak kelihatan kalau dari sini. Ya memang apalagi dari belakang tidak kelihatan ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini ada Pak Haryono Sigit. Masing-masing Ibu Bapak memiliki peran yang luar biasa yang saat itu tentu saja membawa ITS ke perkembangan yang luar biasa. Tanpa pondasi Bapak Ibu semuanya ini mustahil kita bisa menjadi ITS saat ini. Dan tentu saja tidak hanya ya, tidak hanya para pucuk pimpinan ini, namun juga beserta seluruh jajaran dan dosen serta stendik pada saat itu. Untuk itu kita hormat sekali dan terima kasih atas jasa para pahlawan pendiri ITS ini, Ibu Bapak sekalian. Nah, di periode berikutnya ini periodenya dibuat asal jumlahnya sama 6 begitu saja. Tidak ada batasan waktunya. Kemudian Pak Sugiono, Pak Nuh, Pak Probo, Pak Triyogi, Pak Joni Hermana, kalau ini masih bisa mengenali semuanya. Ibu Bapak sekalian, jadi acara ini alhamdulillah kita sempatkan, kita sediakan memang khusus untuk Bapak Ibu semuanya agar kita bisa menggali lagi masa-masa yang lalu dan kita mempersiapkan masa depan untuk kawan-kawan ini. Karena tanpa modal dari Bapak Ibu semua, baik itu yang sudah berupa tinggalan ini ataupun nanti pengalaman-pengalaman, ini akan sangat membantu kawan-kawan muda, Pak Wawan, Pak Nyoman dan seterusnya ini untuk terus melanjutkan ITS ke depan. Ibu Bapak sekalian, kiranya dari kami pengantarnya sedikit itu tadi. Mohon maaf kalau terlalu panjang, nanti akan diisi yang lain. Sehingga Ibu Bapak sekalian, karena Dr. Angka yang visinya luar biasa itu, maka di Dies Natalis atau ulang tahun ITS ke-62 ini nanti kita akan menganugerahkan penghargaan, namanya penghargaan Angka Nitisastro kepada tiga pahlawan yang sudah memberikan jasa luar biasa kepada ITS. Setiap tahun sudah kita anugerahkan. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya sudah kita sampaikan. Untuk jadi Dies ini kita ada 3 hari. Seperti nikahan saja ya, 7 hari 7 malam. 3 hari acara, kemarin upacara dan syukur dengan tumpeng. Hari ini kita syukur lagi
dengan Bapak Ibu semuanya, para pendiri dan pahlawan ITS. Sekali lagi salam hormat dan terima kasih. Kemudian besok itu ada lagi acara Dies, meskipun hari Sabtu. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini adalah semata-mata untuk mengingat dan memberi apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berjuang luar biasa pada saat masing-masing di masanya. Dan tentu saja tantangannya juga berbeda. Untuk ke depan sedikit saja, karena kita punya tugas untuk melanjutkan visi Dr. Angga, tantangan ke depan agaknya lebih kompleks dan lebih berat, yang bersifat internasional, sehingga ITS harus beradaptasi, harus lebih memperkuat, lebih membuka aksesnya kepada masyarakat. Masyarakat banyak yang mengakses, kemudian lebih banyak memberi kontribusi, dan ITS perlu membuka atau memperluas keilmuannya. Tidak hanya kita di teknik, di seni, dan di soshum. Soshum itu sudah ada, bisnis dan studi pembangunan. Seni itu ada desain, desain produk, desain, dan seterusnya. Sains dan teknologi, tetapi kita sekarang sedang membuka ke kesehatan. Salah satunya. Nanti akan ada lagi ke apa? Teknologi pangan dan seterusnya. Sehingga sebetulnya kita ITS sangat-sangat ingin melanjutkan visi Dr. Angga ini, karena beliau seorang dokter, untuk melanjutkan membuka keilmuan di bidang kesehatan. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kami aturkan terima kasih dan salam hormat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya yang hadir ini, yang ikut online, senantiasa mendapat rahmat kesehatan, senantiasa bahagia, dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami akan bersama-sama menyimak sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat ITS. Untuk itu langsung saja kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur, DEA. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Bapak Dr. Angga. Saya mohon maaf tidak nyebut satu persatu. Keluarga besar Pak Profesor Mahmud Zaki, para rektor yang hadir di sini urut, ada Pak Aryono Sigit yang ngasih rekomendasi saya boleh pergi ke Perancis. Terus Pak Giono, Pak Probo, Pak Triyogi, Pak Asyari, beserta para wakil rektor pada zamannya, pada masanya, para tokoh-tokoh kita semua, guru-guru kita semua, termasuk Tendik,
dan hadirin sekalian, baik yang ada hadir di sini maupun yang melalui online. Yang pertama, tentu kita harus belajar berterima kasih. Belajar berterima kasih. Karena ternyata berterima kasih itu susah. Termasuk belajar memberikan apresiasi, penghargaan. Karena memberikan penghargaan itu pun juga susah. Ada rumus yang sangat sederhana. Orang yang bisa memberikan apresiasi terhadap suatu prestasi itu karena dia pernah berprestasi. Atau karena dia tahu susahnya untuk berprestasi. Sehingga orang yang susah memberikan apresiasi terhadap suatu prestasi itu kemungkinannya dua. Dia sendiri tidak pernah berprestasi atau tidak tahu susahnya untuk berprestasi. Hari ini alhamdulillah ITS menggelorakan betul semangat untuk berterima kasih kepada para pendahulu-pendahulu kita, para pendiri ITS termasuk siapapun yang meletakkan batu bata sekecil apapun demi kebesaran ITS itu harus kita beri ucapan apresiasi dan terima kasih. Oleh karena itu, kita doakan bagi para pendahulu-pendahulu kita, mulai eranya Pak Dr. Angka, termasuk yang melanjutkan, yang sudah kapundhut, mudah-mudahan ya Allah, Engkau terima amal kebaikannya dan Engkau berikan ampunan dan kasih sayangnya. Dan Engkau jadikan alam kuburnya sebagai Raudhah Miryadhil Jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan bagi beliau-beliau yang melanjutkan, penerus-penerus beliau yang sekarang sedang diuji sakit, kita doakan mudah-mudahan ya Allah, Engkau anugerahkan kesembuhan dan kesehatan. Ila hadhin niyah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mudah-mudahan bagi kita semua yang masih diberi kesempatan untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau dianugerahi kesehatan pula, dianugerahi kekuatan, kecerdasan, kerukunan dan kekompakan. Ila hadhin niyah. Al-Fatiha. Terima kasih. Pak Rektor, terima kasih itu ada dua. Ada yang sifatnya intangible. Matur sembanun, panjenengan saya baik, dihormati dan seterusnya. Itu iya. Ya, itu yang intangible. Tapi akan lebih sempurna kalau ungkapan terima kasih itu ada yang intangible, maaf, yang tangible. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, monggo nanti Pak Rektor berserta seluruh jajaran dan kita semua termasuk MWA merenungkan dengan baik apa ya bentuk terima kasih ITS kepada para sesepuh-sesepuh yang sifatnya tangible. Saya usul dalam bentuk layanan kesehatan. Gimana kalau para sesepuh-sepuh, para pendahulu ini, itu kalau berobat atau kalau pas sakit, sakitnya enggak dobel-dobel. Sakit mikirin sakitnya sendiri dan sakit mikirin biaya. Nah,
Nah itu kalau kita bisa merumuskan itu rasanya sempurna. Ada yang namanya intangible dan ada yang namanya tangible. Dan bentuk yang paling baik bagi anak cucu sekali lagi adalah menghormati kepada orang tua. Karena kita sendiri akan menjadi orang tua pula. Yang harapannya juga akan dihormati oleh anak cucu kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa menghormati orang tua kita, insya Allah pada gilirannya anak cucu kita pun juga akan menghormati pada diri kita. Terakhir, doanya orang tua itu tinggal tiga. Rasa-rasanya begitu. Tidak banyak seperti waktu muda. Waktu sepuh itu doanya yang pertama, ya Allah anugerahkanlah kesehatan. Kesehatan. Yang kedua, melihat anak cucunya pada rukun. Tidak tengkar. Maka dokter Angka dan para pendiri ITS itu semuanya akan sangat senang kalau ITS itu kompak dan rukun. Oleh karena itu syarat pertama kalau ITS mau maju, rukun. Rukun itu wilayah hati, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa di sini, semuanya enak. Kompak itu wilayah aksi. Kalau itu yang kita lakukan Pak Rektor, insya Allah ITS akan begini. Seperti yang tadi yang sampaikan Pak Rektor. Dan doa yang ketiga, semuanya pasti akan masuk ke situ. Ya Allah, sewaktu-waktu Engkau mengakhiri hidupku, akhirlah hidupku dengan husnul khotimah. Itu doanya orang tua, tinggal tiga itu. Tidak ada doa untuk minta pangkat, jadi apa, sudah selesai. Tinggal lihat anaknya pada rukun, terus sehat, terus sewaktu-waktu kapundut, husnul khotimah. Akhirnya Pak Rektor tadi menyampaikan bahwa ke depan semakin kompleks, iya, karena kita semakin pinter. Kalau ke depan tidak semakin kompleks, maka berarti kita semakin mundur. Oleh karena itu, karena kita sudah belajar banyak dari beliau-beliau semuanya, maka kita semakin pinter, maka soalnya tambah rumit. Kalau soalnya tambah enteng, tidak belajar, tidak apa-apa itu. Oleh karena itu, karena kita belajar terus menerus, maka soalnya pun juga ditambah lagi. Yang penting kita tidak boleh ngeluh, kita tidak boleh marah, kita harus semakin sabar. Ibaratnya tambah tua itu cangkirnya ini harus tambah besar, karena perkaranya tambah banyak. Kalau cangkirnya tetap saja, maka tambahan cairan masuk itu akan tumpah. Kalau tumpah isinya marah. Oleh karena itu cara yang paling gampang, ya cangkirnya kita perbesar, sehingga perkara semakin banyak, masih tenang semuanya bisa kita kelola. Kita doakan, mudah-mudahan panjenengan semua sehat, dan berbahagialah bagi kita semua yang menjadi keluarga besar ITS, karena ITS mulai tahun yang lalu rasanya Pak Rektor sudah memberikan wakaf kepada seluruh warga besar ITS. Seluruhnya sudah diwakafin oleh Pak Rektor. Setiap tahun ITS sudah berwakaf 20 miliar setiap tahun. Siapapun yang keluarga besar ITS itu diwakafin, agar nanti pada saat kita masuk atau pindah ke alam barzakh, semuanya sudah punya passive income. Sehingga tidak menjadi gelandangan, tidak menjadi pengemis, karena semuanya sudah dapat sangu dari ITS. Kita doakan ITS semakin jaya, semakin memberikan manfaat. Mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nuh atas sambutannya. Dan memasuki acara inti kita pada siang hari ini, seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya kami akan mengajak Anda semuanya untuk mengenang dan melanjutkan visi Dr. Angka
serta nantinya akan ada diskusi mengenai ITS dari masa ke masa, yang mana kali ini akan dipandu langsung oleh Ibu Sekretaris Institut, Dr. Umi Laili Yohana Eskom MSC. Untuk itu selanjutnya, dengan hormat mohon berkenan Ibu Yohana untuk mengambil alih sesi kali ini. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatannya kami mengundang Bude Mudiyati dan juga Pak Rektor untuk berkenan bersama-sama kita mengenang dan melanjutkan visi Dr. Angka Niti Sastro membangun ITS. Bude boleh ditemani salah satu, enggak apa-apa Bapak. Mungkin lebih nyaman. Oke, pinara. Arifan monggo. Di sini enggak apa-apa, Mas. Oke, udah di sini. Baik. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya Yohana, mata Yohana ya Pak ya hari ini. Oke, mata Yohana akan membantu Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu. Kita akan time traveling gitu nggih, melintasi berbagai waktu. Dan pertama adalah mengenang terlebih dahulu Dr. Angka. Yang kami hormati semua sesepuh para pendiri ITS bersama keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya speechless gitu ya berada di antara Bapak Ibu dan alhamdulillah Bapak Ibu sampun berkenan untuk rawuh pada kesempatan hari ini. Bersama saya ada Bude Mudiyati. Kami ingin banget mengetahui dulu mungkin manggilnya ayah atau bapak. Bisa. Bapak. Bude bisa cerita seperti apa sosok Bapak, mungkin di mata Budis dulu gitu ya, nanti setelah itu untuk ITS. Ya, maaf sebelumnya, karena saya sendiri juga sudah usia. Jadi kalau kenangan saya pada orang tua saya agak remang-remang, saya mohon maaf. Tolong dihitung usia saya itu kelahiran 39, jadi berapa itu terserah menghitungnya berapa. Bapak itu orang yang sederhana, orang yang tidak terlalu muluk, keinginannya hanya mengabdi kepada negara. Beliau memang seorang dokter, tapi dia dokter pejuang. Jadi kalau pagi ada di kantor, kalau malam enggak tahu di mana, karena beliau ikut berjuang. Jadi kadang-kadang Bapak hilang. Mana? Enggak tahu, karena malam-malam beliau mesti pulang. Jam 1 malam, jam 2 malam baru pulang ke rumah. Entah itu membagikan obat, entah sedang mengobati orang. Itu yang saya kenal dengan bapak saya. Kemana-mana sebagian besar bapak itu tidak pernah memegang uang. Karena memang beliau enggak punya uang. Kita-kita semua dibesarkan itu ya tergantung dari yang menyekolahkan aja lah. Beliau juga seorang bapak yang prihatin dengan anak-anak. Anaknya itu hanya 10, tapi yang beliau antar sekolah, pulang pergi sekolah itu 6. Pagi mengantar anaknya sekolah ke kantor, siang anaknya pulang dijemput, habis itu ke kantor, malam hilang.
Itu yang saya ingat dari ayah saya. Itu aja. Silakan. Jangan banyak-banyak ya, Mbak, hilang. Nggih, Bu De, baik. Maaf ini grogi di apa namanya? Ditodong. Pak kemarin rebus siang baru saya dikabari. Kamis pagi saya berangkat kemari. Jadi tadi malam baru datang. Baru dikabari kalau saya akan diwawancarai begitu, saya enggak siap. Oke, terima kasih. Ini berarti saya panggilnya harusnya Eyang Putri ya, bukan Bu De. Enggak tahu, makanya saya mak mohon maaf. Bu De, ya, rektor. Mohon maaf kalau perhitungannya, omongannya enggak. Betul, Bu De. Satu lagi mungkin Bu De. Jadi bagaimana Eyang Putri ya? Karena saya lahirnya pada saat sinten nggih yang pas jadi rektor. bagaimana beliau merintis ITS atau mungkin sempat tersampaikan sebenarnya ada keinginan apa ketika beliau mendirikan ITS itu Bu De? Beliau itu banyak temannya ya insinyur-insinyur maupun pembesar-pembesar di Surabaya. Beliau mendengarkan keluh kesah dari teman-temannya. Kita-kita itu insinyur, kenapa harus sekolahnya ke luar Surabaya? Kebetulan Bapak juga menginginkan, kenapa anak-anak harus sekolah ke Bandung, ke Jakarta untuk mendapatkan gelar insinyur? Kenapa Surabaya tidak mampu? Padahal Surabaya kan juga banyak. Indonesia Timur itu kan juga banyak membutuhkan insinyur. Seperti gayung bersambut, insinyur-insinyur dan pengusaha-pengusaha mengatakan mau, tapi yang penting siapa? Enggak ada yang menjawab. Bapak mengatakan, aku mau mimpin, tapi aku enggak punya apa-apa. Jadi segala sesuatunya hanya pikiran saya dan ide-ide semua akan saya kumpulkan. Tapi silakan berjalan, silakan membangun. Itu aja yang dicepatkan, dia mau menerima ini. Jadi dia dijadikan seperti hanya karena itu. Jadi seperti dia itu sebagai apa, tamengnya lah. Jadi apa ya, apa namanya? Maaf, barangkali belum semua membaca. Ini ada saya kira di perpustakaan ITS. Karena ini memang untuk ITS. Jadi saya kalau kepinginan sebagian besar sudah saya tuangkan di sini. Baik, kami mengundang Bapak Ibu, ada mic yang bisa beredar Mas, untuk mungkin bertanya apa yang ingin Bapak Ibu ketahui atau ingin Bu De bisa cerita gitu ya. Jangan banyak Mbak. Mbak, satu aja Bu De. Satu aja. Ada Bapak Ibu? Pak Probo, monggo kami persilahkan. Jangan susah-susah lho Pak. Anten Bu De. Enggak Bu, saya ingin tadi selalu ini saya sama Pak Triyotki tadi ngobrol dan ada pertanyaan yang selalu ini dipertanyakan oleh teman-teman. Pada saat Dr. Angka itu mendirikan ITS, beliau sebagai dosen di UNER ya? Tidak. Dia pernah jadi dosen. Oh, tidak pernah menjadi dosen. Dia hanya cukup jadi dokter umum. Dokter dan berpraktek. Ya. Kemudian cita-citanya untuk mendirikan ITS itu hanya beliau berpikir bahwa kenapa anak-anak itu Jawa Timur dan Indonesia Timur kalau sekolah insinyur harus ke Bandung atau ke Jakarta, itu saja. Baik. Jadi hanya mengharapkan kenapa harus keluar Surabaya untuk mendapatkan gelar insinyur. Ya. Apakah kita tidak mampu membuat disini sendiri? Oh, ya. Jadi bukan sebagai dosen di UNER, di Fakultas Kedokteran? Tidak. Tidak ada hubungannya dengan perguruan tinggi kedokteran yang sudah memang ada? Beliau lah lulusan UNER. Tapi yang dulu masih zaman Belanda, itu apa? Stovia. Stovia, itulah. Ya, Stovia. Baik. Lulusan UNER tapi bukan dosen UNER ya? Ya bukan lulusan UNER tapi orang yang sekarang namanya UNER, yang dulu itu namanya Stovia. Oh ya, ya. Terus ini ada pertanyaan. Dr. Angka Niti Sastro, apakah ada kaitannya dengan Profesor Wijoyo Niti Sastro? Betul, ada. Oh ada? Ada. Jadi bapak saya itu anak yang ketiga, Bapak Wijoyo Niti Sastro anak yang ke
8. Oh, berarti Profesor Wijoyo itu adiknya dokter. Betul. Angka. Oh. Ya, ya, terima kasih. Ya, memang darahnya seperti itu karena Profesor Wijoyo dan Profesor Habibie kan yang mendirikan IP itu, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Bude, saya mendengar kalau sebagian besar saudaranya Dokter Angka itu adalah dosen atau guru, apakah benar? Sebetulnya hanya guru, kalau dosen guru. Hanya. Kalau dosen itu hanya Profesor Wijoyo aja. Kalau yang terkecil itu guru matematika. Baik, guru matematika. Guru SMP, guru SMP biasa aja. Oke. Dua, oke, baik. Saya mengundang keluarga Dokter Angka yang lain untuk menambahkan. Tadi Bude kan enggak mau banyak-banyak gitu ya. Monggo silahkan, mungkin dari Pak Yusuf dulu atau Ibu Dani. Ibu Dani silahkan. Saya ada cerita kemarin karena diundang acara ini, jadi pengen tahu juga tentang Mbah Kung itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Terus kenapa kok mau gitu mungkin mendirikan yayasan teknik gitu ya. Terus kata ibu saya, sebenarnya simpel karena anak pertamanya Mbah Kung itu kuliah di ITB. Jadi terus Mbah Kung bilang, kenapa ya anakku harus pergi sekolah jauh-jauh untuk sekolah teknik gitu. Jadi kenapa kita gak buat aja. Nah, karena kita Mbah Kung memutuskan sudah berpikir untuk mendirikan yayasan, dan Mbah Kung kan dokter ya, jadi dibantu dengan Eyang Sunjas, kami manggilnya Eyang Sunjas, yang sebagai dari sisi teknik untuk memberikan insight pembelajaran yang dilakukan, lalu sebagai pendukung dananya itu Pak Yaya Hasim tadi dengan yang Asnun. Nah, Pak Samadikun sebagai gubernur itu sampai sekarang kami masih tetap berkomunikasi dengan putra-putrinya sama cucu-cucunya beliau. Kira-kira seperti itu. Jadi idenya mungkin simpel sebenarnya. Okay. Supaya anak-anak Jawa Timur, Surabaya, dan Indonesia Timur tidak harus pergi ke Bandung, Bandung. Karena mungkin Mbak Kung nggak mau ditinggal anaknya ya, karena sekolahnya lama banget waktu itu di Bandung. Ya kan, ibunya 10 tahun nggak lulus-lulus dari ITB waktu itu. Oh, 10 tahun. Baik, sekali saya mau cerita, Bapak Mbak Kung itu orang tuanya sebagai guru sastra di Bali. Jadi di Singaraja, yang yut saya, itu mengajar sastra Bali. Di Bali Eyang menulis buku, jadi ada buku pertama tentang sastra Bali ditulis oleh seorang Jawa Timur, itu bapaknya Pak Niti Sastro, Bapak Angka. Nah, jadi mereka di Bali, sekarang di Singaraja, itu punya perpustakaan yang isinya buku-buku sastra tulisannya bapaknya Dokter Angka. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke. Teman-teman tadi bisa menampilkan foto keluarga dari Dokter Angka. Tadi sepertinya mungkin bisa cerita, ada back dulu. Tadi yang foto keluarga yang ada naik, kayaknya bukan ini. Ah, ini ya, betul. Ini ada yang bisa cerita, ini fotonya siapa? Ini kayaknya Dokter Angka yang pakai kopiah ya. Bude, ini fotonya siapa Bude? Oh, Bude ini yang mana? Yang digendong atau yang? Yang duduk, ibu, cucu ya, cucunya dan alumni ITS. Kalau kopiahan Dokter Angka ya, itu. Oh, oke, baik. Kalau yang menggendong itu ibu. Ibu. Ya. Yang putri ya. Nyonya Angka. Ya betul. Nyonya Angka. Yang sebelah kanan Bude itu yang digendong siapa? Adiknya Budani. Oh, adiknya Budani. Tidak ikut ya hari ini Budani? Tidak bisa, seksi sibuk. Baik, yang sebelah kanan Bude fotonya? Itu seluruh keluarga. Itu dibuat tahun 58. 58. Bapak sudah lahir belum? Belum ya. 58. Baik. Siapa saja Bude itu kalau boleh tahu? Ya semua, dari nomor 1 sampai nomor 9. Karena nomor 7 meninggal ketika lahir. Oh ya, nomor 7. Nomor 8 meninggal ketika
Yang nomor 10? Yang nomor 10 yang paling kecil itu umur 3 tahun. Laki? Laki-laki. Oke. Bapak Ibu, ini keluarga dari pendiri kita. Dan 4 sekarang. Kami menyampaikan terima kasih mendapatkan foto ini dari Bu Dani. Terima kasih, sampun di foto. Kemarin saya minta, Bu ada album gak potret-potret gitu ya. Kita mendapatkan foto ini dan mungkin nanti bisa jadi bagian dari sejarah yang tadi Pak Rektor matur akan kita buat di beberapa waktu ke depan. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak Nur monggo, kami persilahkan. Jangan banyak-banyak. Bude santai, Bude kita ngobrol saja Bude. Monggo Bapak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hanya ada satu pertanyaan saja Bu. Kami ini semuanya merasa disejahterakan oleh ITS. Kami dapat ijazah dari ITS, kerja di ITS, bisa menghidupi keluarga dengan gaji dari ITS. Pertanyaan saya, apakah ada putra-putri, cucu, cicit Dr. Angka yang juga kerja di ITS? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tadi kan banyak alumni ya Pak Nur ya. Nah ini pertanyaannya, apakah ada cucu, cicit, ya. Bu Dani, apakah ada yang kerja di ITS? Sekolah TK. Di Jakarta ya. Okay. Ya saya enggak bisa mengatakan karena mereka anak-anak perempuan semua, jadi harus mengikuti suaminya kan. Jadi saya enggak bisa mengatakan kamu harus ada di Surabaya untuk kerja di ITS. Saya enggak. Tapi saya kira ya mungkin suatu saat ada yang baru lulus dari ITS kemarin, cucu saya. Ya. Ajeng, harapannya tolong harapan dari keluarga ITS, kamu bisa mendapatkan pekerjaan di ITS yang sesuai dengan keinginan dia. Itu aja. Saya harapkan cucu saya ini meskipun perempuan dia tinggal di Surabaya, saya harapkan dia sumbang baktinya kepada ITS. Karena ingat saya, almarhum ayah pernah mengatakan, jangan sekali-sekali menanyakan apa yang akan diberi ke negara pada saya. Kembalikan pertanyaan itu. Apa yang sudah saya berikan kepada negara itu? Bakti saya apa? Itu saya harapkan untuk yang muda-muda. Tidak lagi ingat. Jangan mengharapkan balasan dari negara. Tapi kembalikan apa yang sudah saya baktikan kepada negara. Apa yang sudah saya berikan kepada negara. Itu saja. Saya ingat itu orang tua, nasihat saya, nasihat orang tua kepada saya. Namun, matur nuwun Bude. Nanti kami akan tanya ke selain Bude, biar Bude enggak ini nggih. Bapak Ibu, bersama kita juga ada alumni dari ITS pada tahun Pak Juwono. Nyuwun duka bisa berdiri Bapak bersama Pak Anas. Pak Anas nggih, matur sembah nuwun rawuhnya. Ini adalah alumni ITS angkatan tahun berapa Bapak? 71. Ini adalah mahasiswa generasi ke. Ada Pak Dulatip juga. Pak Dulatip nyuwun duka bisa berdiri juga. Pak Dulatip. Matur nuwun Bapak. Tahun berapa beliau juga dosen ITS? Bapak mahasiswa tahun berapa? Tahun 61. Subhanallah. Oke, terima kasih Bapak. Apakah ada satu atau dua pertanyaan kagem keluarga Dr. Angka, Pak Anas atau Pak Juwono atau Pak Latif? Sampun kayaknya nggih. Baik, Bapak Ibu mungkin nanti kalau ingin mengenal lebih jauh kita sudah mulai tersambung. Oh, ada? Baik, ada satu di sana. Sambil perkenalkan Ibu siapa dan nggih, monggo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar dari Ibu siapa tadi, putranya Pak Dr. Angka. Saya teringat orang tua saya, Dr. Angka. Dokter itu lulusnya tahun berapa? Mungkin kenal dengan orang tua saya. Boleh sebutkan orang tuanya Ibu? Burhanuddin Salawat. Sinten Bapak?
Burhanuddin Selawat. Karena ya dokter Angka, ya betul, ya dokter juga. Maaf, saya itu sebetulnya anak yang di belakang layar. Oh, tidak pun juga. Ada yang di depan layar ya Bu De berarti? Yang di belakang, yang sebagian besar yang di belakang layar itu kakak-kakak saya. Karena ayah saya juga full Holland Spreken. Jadi berarti zaman Belanda itu kan pintar bahasa Belanda. Tapi anaknya hanya sedikit-sedikit saja. Karena saya dengar dokter Angka dari Unair. Makanya saya juga ingin bertanya sama putranya. Mungkin masih ingat. Dan mungkin saya ingin tahu alamatnya ibu di mana, mungkin bisa silaturahmi sowan ke rumah. Saya ada di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta. Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta, Iban, gimana, Ibu? Saya di Jakarta, tinggal di Jakarta pinggir-pinggir lah. Oh, mungkin saya ada di kalau sekarang namanya daerah Depok. Insya Allah saya bisa sowan ke sana. Semoga silakan, Ibu. Alhamdulillah, insya Allah. Karena menantu bapak yang kedua itu orang ITS, alumni ITS, mahasiswa ITS yang pertama kali. Terima kasih Ibu semuanya, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, mungkin ada kaitan teman atau apa ya Bu De, ya mungkin dengan ini. Kemarin sebenarnya kami juga akan menghadirkan keluarga Pak Asnun. Pak Asnun itu tadi yang dari yayasan, gih, ini paling mungkin dekat gih kalau dengan keluarga Pak Asnun, gih, palang merah putih pakai ini, gih. Iya. Jadi Pak Asnun itu adalah bendahara yang utama, menjadi pejabat bendahara, tapi juga menjadi beliau yang mensponsori ITS. Jadi sebagian besar uangnya dari beliau. Selain itu beliau juga sebagai orang yang berkecimpung di palang merah. Bisa ditampilkan jadi, yang tadi slide Pak. Jadi pertama. Pak Asnun itu juga menyediakan rumahnya untuk tempat donor darah. Jadi, Budi, kalau ada yang tanya, ini tanah itu yang mewakafkan siapa Budi? Saya kira tidak mewakafkan. Waktu itu beli urunan atau bagaimana Budi? Dari pemerintah kalau enggak salah. Ditanyakan minta gedung atau minta tanah. Kalau enggak salah ini tanahnya tanah dulu. Pernah mau dihibahkan ke Angkatan Laut. Oh. Tapi bapak minta kalau boleh saya. Ya kalau begitu bapak gedung-gedung aja ya pak, cari gedung yang bagus-bagus, enggak tanah aja. Itu seluas. Wah seluas sekarang. Berapa saya enggak tahu. Maaf Bu deh. Jadi memang beliau kalau bisa saya minta tanah, jangan dikasih gedung. Kalau gedung kan pindah-pindah. Kalau tanah nanti insya Allah penerus saya bisa membuat gedung, bisa membuat tempat kita sendiri. Harapan ayah itu satu, bapak itu hanya satu, kita tidak boleh kalah dengan luar negeri. Kalau mereka punya kampus luas, Indonesia harus bisa. Terima kasih Bu De. Baik, terima kasih Bu De. Sudah Pak. Ini sampun Ge. Loh ini masih ada yang tanya Bu De. Nanti mungkin ke yang lain Ge, biar dibantu Bu De. Pak Sinta dulu, oke Pak Fakih terlebih dahulu, ya habis itu Pak Ju ya, Pak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fakih, alumni ITS juga. Ada ini mohon maaf, ini pertanyaan pribadi, satu pribadi mudah-mudahan tidak. Ketika saya berkunjung ke makbarohnya Dr. Angka di Jombang, itu tertulis nama beliau dan nama istri beliau. Nah ini kan tanda tanya. Apakah betul beliau berdua ini berada pada satu pusara atau bagaimana? Mohon maaf. Ya betul. Oh iya betul ya? Oh iya betul. Oke. Ya di samping itu saya juga pernah berkunjung ke rumahnya Bapak Wijoni Sastro, Niti Sastro, ayah Anda Pak Dr. Angka. Di situ ada segala macam prasasti termasuk prasasti yang menjelaskan bagaimana posisi Dr. Angka. Saya sangat terharu sekali dengan apa yang tertulis di sana. Bahwa seorang rektor yang sangat berjasa dan sebagainya, kediamannya benar-benar amat sangat sederhana seperti yang ada di sana. Jadi betul testimoninya Ibu bahwa beliau adalah orang yang amat sederhana. Karena
Tapi enggak punya uang, enggak punya rumah, Pak. Ya alhamdulillah rumah itu diminta sama yang punya. Ibu disangoni untuk beli rumah yang sekarang dipakai cucunya yang ternyata ya rumah sekecil aja. Itu aja. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Fakih. Pak Ju silakan. Ini nggih, baik. Satu lagi nggih Pak Ju, habis itu nanti ke Pak Rektor ya. Nggih, terima kasih. Sepemahaman kami bahwa sekolah teknik kan tahun 1957. Kemudian 1960 berubah ke ITS diresmikan oleh Presiden Soekarno. Barangkali ada cerita di balik itu betapa mungkin sulitnya begitu supaya sekolah teknik menjadi institut, jadi PTN. Apakah pernah keluhan yang luar ataupun masa-masa keluhan yang luar biasa untuk mendirikan ITS menjadi sebesar ini? Ya, terima kasih. Ada perubahan Bude dari ya, ada masa sulit enggak cerita ya, dari ya Bapak? Saya kalau menengah itu kan begitu didirikan ada sekolahan, ada ini kelihatannya Bapak sudah menyerahkan semua pada insinyur-insinyurnya. Jadi insinyur-insinyur ingin mendirikan dari yayasan menjadi institut itu kan harus ada pergi ke Kementerian Pendidikan, harus pergi ke sana ke sini. Itu semua Bapak yang memang pergi ke sana. Dan itu Bapak merasa karena sudah janji dan sudah mengatakan saya yang akan meneruskan, jadi Bapak berangkat ke sana untuk memanggil Presiden aja Bapak sendiri yang pergi ke sana, ke Jakarta menemui waktu itu Pak Ruslan Abdul Ghani sebagai Menteri Luar Negeri. Bapak menemui Presiden memohon untuk Bapak Presiden datang menandatangani adanya. Jadi memang Bapak hanya memikirkan apa yang diingini oleh insinyur-insinyur kalau saya bisa melaksanakan, saya bisa, itu aja. Jadi saya kira kesulitannya itu ya beliau pendam sendiri, kita ya enggak tahu. Mulai harus kesana kesini itu saya, memang beliau kesukaannya begitu, lebih baik menolong orang daripada saya ditolong orang, itu aja. Oke, terima kasih Dede. Bapak Ibu kita akan melihat sedikit tentang foto-foto masa lalu, mungkin bisa ditampilkan. Yang ini adalah dokumentasi pemberian ijazah wisudawan ITS tahun 1963. Kemudian ini Bu Ang, ada keluarganya Bu Ang, Pak Sutris bisa berdiri. Matur sembah nuwun sudah rawuh. Jadi ada keluarga Bu Ang Raini yang juga rawuh di tengah-tengah kita. Ini adalah foto pada saat beliau dalam pameran Stadion Brasilia tahun 64. Berikutnya adalah next. Ini adalah masjid pertama ITS tahun 1967 di Jalan Ketabang Kali 3F Surabaya. Bapak Ibu, ada masjid ini, mungkin ada fotonya Bapak Ibu mungkin di sini. Bisa angkat tangan, oh ada saya di situ gitu, boleh ya. Baik, kemudian next. Ini adalah dokumentasi ujian pertama insinyur teknik kimia 1 Februari 1969. Tapi kami tidak menemukan siapakah dia insinyur yang diuji begitu gitu. Cuman kami mendapatkan foto ujian pertama. Sinten Bapak? Pak Uju, Pak Uju. Baik, ini berarti ujian Pak Uju. Oh, yang memuji Pak Uju. Oke, Pak Sugiono saged menyampaikan. Mas mic-nya? Abdul Ghafar. Yang diuji Abdul Ghafar. Terima kasih Bapak. Pak Ramok catat ya. Baik. Pak Giono pengen menyampaikan sesuatu? Monggo. Betul. Mohon izin Pak Ektor. Jadi tadi yang betul-betul ganjil bagi saya sebagai warga ITS, sorry, persoalan mengenai tanah. Saya tadi ingin menyampaikan kepada Anda semua di sini, ya sudah, tanah itu dibeli oleh negara untuk ITS, luasnya 187 hektar, harganya per meter Rp25.
Rp45. Iya. Harga per meternya. Iya. Dan kemudian selama belum dipakai, dipakai untuk nanam padi. Kita semua kebahagiaan semua, termasuk saya, mahasiswa dulu, kebahagiaan padi tadi, rutin. Terus, ITS. Jadi sekali lagi, saya perlu mengingatkan lagi bahwa semua dokumen sudah dimasukkan di peti besinya ITS. Jadi dari Agraria, itu sudah memberikan tanah itu, mengawalkan dokumen itu. Dan itu sudah disimpan, yang saya masih ingat, yang ngopeni itu dulu almarhum Pak Rahmat Purwono. Profesor Rahmat Purwono. Jadi kalau mau dicari betul-betul ada di sana semua. Jadi jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku ini tanah wakaf, tanah saya, dan lain-lain. Saya tidak rela kalau itu. Baik. Ya. Pak Giono, itu tidak termasuk yang dalam kebakaran ya? Kan kami mendengar ada kebakaran. Terbakar. Tidak ada yang terbakar. Berarti masih ada nggih? Masih ada. Dan tersimpan mungkin di kearsipan ya? Betul. Baik, nanti PR berikutnya. 187 hektar, harganya per meternya Rp25. Baik. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sugiono, Bapak Ibu next sedikit, mohon maaf. Yang ini adalah suasana pengkaderan atau ospek mahasiswa baru ITS tempo dulu. Mas Agil, Ketua BEM juga hadir di sini. Boleh berdiri Mas Agil. Kami juga menghadirkan Ketua BEM ITS dan ini bentuk pengkaderannya. Nanti ada foto yang lucu juga Mas Agil untuk pengkaderan, bisa untuk inspirasi pengkaderan adik-adik berikutnya ya. Oke. Okay. Ah, oh, cuci tiru ya. Baik, next, nggak boleh ditiru Mas Agil ternyata. Ya, zaman. Nah, ini yang maksud saya boleh ditiru itu topi-topinya, Pak. Jadi ini juga suasana pengkaderan atau ospek mahasiswa baru ITS tempo dulu. Waktu itu kalau kita lihat celananya masih komprang-komprang gitu ya, masih ini dan ini mungkin ada fotonya Bapak Ibu kah di sini? 76, saya belum lahir Pak ini Pak, belum lahir. Next, ini 76 ya, 10 November 76. Ini adalah dokumentasi tokoh mahasiswa YPTT tahun 1977, sepertinya Pak Juwono kenal ini, apakah ada yang dikenal Pak Juwono dari Pak Sinten, Pak Harun? Pak Harun sama Pak Soleh. Ya, ini kaosnya yang menarik adalah calonkan saya jadi Presiden RI. Dari ITS, ya berarti ini harus ada Presiden yang harusnya dari ITS ya nanti, amin. Next, amin, amin. Berikutnya, ini yang tadi sampun, next. Ah, ini dokumentasi pasca kebakaran Bapak Ibu Gedung KPA pada 30 Januari 1995. Saya nyuwun duka Pak Haryono Sigit karena kami ke arsip itu tidak menemukan sama sekali dokumen yang terkait pemerintahan atau ini rektor pada saat jenengan. Makanya tadi bertanya, Bapak wakil rektornya siapa saja begitu, karena sepertinya dokumennya masuk yang dalam terbakar. Jadi nanti mungkin kami akan bersambung dengan keluarga untuk merajut sejarah beberapa yang bolong yang kami tidak tahu. Next, dalam... Oh, Pak Sugiono monggo. Bahwa dokumen mengenai tanah itu sudah final. Sudah di Agraria, dapat dari Departemen Agraria dan sudah resmi. Jadi jangan ada lagi yang boleh ngudik-ngudik soal itu. Siap. Kalau itu sandarela itu. Jadi karena banyak sekali yang ngobrol di luar itu tanah wakaf. Mbah saya apa ya saya itu jangan. Kan dari alam betul-betul. Jadi disimpan. Saya yakin ada simpan di besi-besinya yes. Dan orang yang cuma sayangnya orang sudah mati. Profesor Rahmat Purwono. Jadi ada semua di sini. Jadi tidak terbakar. Tidak terbakar yang dokumen itu, G. Terima kasih. Nanti mungkin beberapa dokumen yang ini. Ini peristiwa kebakaran tersebut membuat ITS kehilangan banyak arsip, ya Bapak Ibu. Mungkin alhamdulillah kalau arsip penting yang disampaikan Prof. Sugiono masih tersimpan dengan baik. Dokumen maupun foto, ada satu periode yang kami tidak menemukan foto maupun dokumen karena ikut terbakar. Next.
ini adalah dokumentasi kerangka pembangunan Masjid Manarul Ilmi ITS tahun 1974. Ini Manarul Ilmi Bapak Ibu tahun 74 sekarang sudah sebagus itu nggih. Semoga kita ternak ini yang tahun 79. Dokumentasi Masjid Manarul Ilmi ITS tahun 1979. Ini sama persis dengan usia saya Bapak Ibu. Lahir di tahun ini. Jadi masjid itu berarti usianya sama. 79 Pak ini Pak. Oh Pak Nuh monggo. Ini jangan-jangan salah ini tahunnya ini ya. Tahun berapa Bapak itu Bapak? Mic-nya dikasihkan. Mic-nya belum juga Bapak mic-nya. Kalau ini rasanya sudah mendekati tahun 90-an. Baik. Karena ini kalau, berarti kalau dia 70-an itu masih uruk-urukan begitu aja. Saya wisuda tahun 83 itu masih pilar saja. Belum ada. Nggih. Nanti itu catatan sejarah itu. Ini berarti salah nggih Pak Nuh tahunnya ya? Tahunnya. Iya. Kira-kira ini tahun berapa kalau ini berarti? Itu tahun 90-an. Jangan-jangan kebalik 97 sebenarnya. Iya. Iya. Matur sembahnuan Pak Nuh. Kita harus meluruskan. Ya, kalau ini sudah baru ini. Kami ingat dulu waktu kuliah kos-kos Pak Nuh, Pak Yasidi itu aktivis di masjid, tapi masjidnya masih pilar-pilar. Ya, kami ingat betul berarti itu sekitar 85-an. Kalau ini sudah baru, sudah ada atapnya, sudah ada baru lah itu monggo diralat. Baik, terima kasih Pak Rektor. Nanti kami ralat nggih. Next. Nah ini foto dari Prof. Mahmud Zaki. Matur nuwun Bu Nana sudah memberikan foto Bapak karena kami juga tidak menemukan di kearsipan foto-foto Pak Mahmud Zaki. Jadi ini foto Pak Mahmud Zaki yang sebelah kiri atas itu saat beliau di Australia ya. Di Australia jadi mungkin mengenakan, mungkin bisa cerita sedikit Ibu Bapak dalam hal ini saat itu apakah di Australia sedang tugas belajarkah atau ada tugas? Iya, yang kiri atas sama bawah itu ketika yang bawah itu tahun Oktober tahun 55. Jadi Bapak baru datang ke Australia sebagai mendapat beasiswa Columbo Plan angkatan pertama. Yang atas itu saya mengirimkan ini untuk melihat sisi Bapak yang lainnya. Ini Bapak adalah ketika menjadi salah satu pelakon di opera di Sydney. Jadi Bapak itu ikut. Berarti bukan toga ya Bu, tadi bukan, saya mengira toga. Bukan. Karena Bapak lulus tahun 62 untuk MSc-nya. Gitu. Jadi itu. Kalau yang tengah ini foto pada saat tahun rektor. 75 rektor. Iya, iya. Yang sebelah kanan? Ya itu foto dapat dari Pak Juwono saya. Dari Pak Juwono betul. Pak Ju, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu foto beliau. Ini mestinya dari sudut mahasiswa kalau Pak Juwono itu beliau menulis buku draft kampus perjuangan ya. Apa langkah-langkah ini mahasiswa. Next, teman-teman. Ini Pak Haryono Sigit bersama Ibu. Bapak ganteng sekali loh Bapak. Ya. Bersama Ibu, matur sembahnuwun, mungkin Ibu juga rawuh bersama Bapak. Ini tahun berapa Pak? 85. Ini di ITS kah atau di rumah atau di kantor rektor? Oh di kantor rektor, Bapak harus foto sama Ibu di kantor rektor, nanti saya simpan ya. Iya. Ini Bapak Ibu bersama kita juga hadir ibu-ibu rektor sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin ada, boleh mungkin berdiri ibu rektor yang rawuh, Bu Azhari jelas, ada ibu rektor yang lain. Enggak jadi ya, Pak Trioki enggak jadi bawa ya? Enggak boleh ya? Pak Prabowo betul juga, Pak Prabowo betul. Ada Bu Prabowo mohon berdiri, matur sembah nuwun rawuhnya.
Oke, kemudian yang Pak Haryono, Ibu, Derek, Boten, Pak Nuh, Boten. Enggak boleh. Nanti saya buat anu, apa ajukan SK Pak Rektor. Ya, tentunya juga Bu Asari bisa berdiri, Ibu. Tenun juga rawuhnya. Ya, next Bapak Ibu, matenun Ibu. Nah, ini kampus Institut Teknologi 10 November ini di Bundaran. Bukan. Saya harus aspek lagi nih. Secondnya harus aspek Pak ya. Lagi-nya milenial. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu semuanya menyimak loh. Saya salah ngomong langsung diprotes gitu ya. Next. Next Mas. Ah, menika ada foto Pak Basofi ya sepertinya. Ini bersama Pak Sugiono. Tapi Pak Sugiono fotonya kepotong itu ada di ujung. Leres nggih Bapak? Betul. Jadi ini di ujung itu Pak Sugiono. Ada Pak Basofi Sudirman, kemudian ada Bapak Menteri Kebudayaan kalau tidak salah. Nggih, ini pada saat apa Bapak? Oke, Menteri Pendidikan Nasional, Pekan Nasional. Oh, Bapak Panitia Pimnas, pada saat Pimnas. Baik, Pimnas tahun 1996. Saya mahasiswa baru, Pak, 96. Next. Nah, ini Prof. Sugiono, ini apakah memimpin demo ini, Prof.? Oh, Prof memimpin demo, boleh cerita Prof, ini demo apa? 98. Era reformasi. 1998 waktu reformasi, betul. Jadi, oke, saya ingat. Sesuai dengan surat keputusan Senat ITS, kita minta agar Soeharto turun. Itu yang saya bacakan. Oh, oke, baik. Jadi risikonya pasti ada, tapi alhamdulillah. Jadi dua minggu setelah itu kan suara turun. Luar biasa. Ini saya ikut foto di dalamnya, Prof. Jadi saya ikut demo waktu itu. Jangan ditiru ya, Mas Akil ya. Next. Jadi yang ini aksi mahasiswa ITS reformasi 98. Ini di rektorat ya, Pak kayaknya. Di direktorat kayaknya Pak, kalau lihat ya direktorat sampai naik meja ya, sampai naik meja. Next. Kemudian ini Prof. Johan Silas orasi saat di aksi mahasiswa. Next, Prof. Johan Silas kayaknya berhalangan hadir pada hari ini, kami juga mengundang ya Ibu ya kemarin berhalangan hadir. Next, ini Barisan BAAK dan BAUK pada salah satu Dies Natalis ITS. Mungkin ada Bapak Ibu tenaga kependidikan yang ada dalam foto ini. Pak Tribudi, Pak Agus Gun ada dalam foto ini. Di belakang ya. Ini kan BAAK kan Pak, pasti jenengan ada di dalam. Next, Pak Tribudi BAUK. Nah ini ada Pak Sugiono. Beserta Pak Jasiti ya itu Pak, nggih yang sebelah sini. Kemudian ada Pak Quraish Shihab pada saat halal bihalal 2003. Pak Triyogi ada di belakang. Di belakangnya Pak Giono itu kayaknya Pak Arif Junaidi ya. Sepertinya. Ya, next itu Pak Triyogi yang di belakangnya Pak Quraish Shihab. Masih muda loh Pak itu. Sekarang juga masih muda. Next. Nah ini Bapak Ibu ada yang mengenalkah yang paling depan ini siapa? Beliau adalah rektor kita saat ini ya. Tahun 2003. Kalau kita lihat ada Pak Taslim ya, di situ Pak Taslim ya. Ada di belakangnya Pak Rektor persis ya, ujung. Kemudian kami lihat ada Pak Hartoyo,
Martoyo, Bapak ngapunten ini generasi milenial ya, jadi Pak Martoyo. Kemudian ada Pak Rey ya, ada Pak Rey. Mungkin Pak Rey tersambung online dengan YouTube, Bapak Ibu, kita juga tersiarkan live YouTube dan semua dosen Pendik dan mahasiswa gabung dengan kita pada siang hari ini. Ya. Ya, ini berapa tahun yang lalu Pak? Ini 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu adalah Pak Rektor seperti itu dan ini sekarang gitu ya. Next, Bapak, Ibu, Mas. Next, kok pas jadi depan ya, Pak ya? Nah, ini mungkin ada yang kenal. Cak Lontong itu kayaknya di belakang. Ini ada temu kenal calon rektor ITS. Ini sepertinya periodenya Pak No. Nggih, Pak No, leres ya. Ada Budana. Budana, apakah ada Budana? Ini ada foto Ibu di situ. Yang duduk, apakah Ibu waktu itu mencalonkan rektor juga? Oh iya. Oh, Bu bisa cerita, Bu. Bagaimana berkompetisi dengan Pak No waktu itu? Mic-nya Mas nyuwun tolong. 2002 ini, Oktober. Mohon maaf. Jadi waktu itu kan sudah ada listnya siapa-siapa Bapak Bu dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi calon ini rektor. Kemudian saya kan sebetulnya tidak berniat, tapi waktu saya konfirmasi bahwa saya tidak mencalonkan, loh Ibu harus mencalonkan supaya rame, supaya semuanya. Oke, baik, meramaikan ya Bu ya, turut meramaikan. Jadi semua harus gitu. Ya, jadi akhirnya ya udah. Tapi saya masuk 10 besar loh Pak Bu. 10 besar, luar biasa Ibu. Oke, Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang Bapak Ibu, kita menikmati dan mungkin tahun depan ya Pak, kita akan ada mulai proses untuk Rektor 2024. Next. Nah, ini adalah waktu itu masih di Bundaran ITS, semoga saya tidak salah, tapi sekarang dibawa di PENS. Betul ya? Oke, baik. Ini enggak salah Pak. Nanti saya diospek benar kalau salah Pak. Next. Tahun 2015. Nah, menika adalah fotonya Pak Yogi bersama Ibu Risma dan Pak Probo. Waktu itu pengukuhan gelar honoris causa Bu Risma. Next. Kemudian ada Pak Probo penyerahan honoris causa Hermawan Kertajaya. Oke, betul nggih Pak Probo menika. Tahunnya tidak tertulis itu, ada 2000 sekian. Next. Hermawan Kertajaya. Ini Pak Joni waktu menyerahkan honoris causa Bu Susi Bujastuti. Next. Selesai. Oh, oke. Ini foto para rektor berkumpul pada saat itu adalah penghormatan terakhir kepada sosok pemikir perkembangan Kota Surabaya, Bu Ang, Ibu Anggraini di Plaza Dr. Angka. Kita melakukan penghormatan terakhir kepada beliau. Di situ kami lihat ada Pak Noh, ada Pak Joni, ada Pak Probo, ada Pak Yogi, ada Pak Sugiono nggih, antara Pak Joni dengan sebelahnya. Kemudian yang lain-lain nyuwun duka Bapak Ibu saya belum tahu. Pak Zaki. Oh, ada Pak Zaki nggih. Pak Zaki yang mana, Pak? Oh, sebelahnya Pak Giono, Pak Zaki. Pak Adi sinten, Pak? Oh, Adi Pras. Pak Adi Pras almarhum. Baik. Terima kasih Pak Juwono fotonya nggih. Next. Sampun Mas habis? Alhamdulillah baik. Baik, untuk menutup sesi kali ini sebelum kita masuk ke penyerahan dokter penghargaan Angkaniti Sastro, Pak Rektor mungkin berkenan menyampaikan 1-2 patah kata harapan ke depan ataupun mungkin terhadap acara ini dan seterusnya. Terima kasih Bu Yana, alhamdulillah mudah-mudahan sedikit mengingat ini kita mundur ke belakang
membayangkan betapa dahulu perjuangan yang luar biasa untuk para pejuang, bukan sesepuh, semuanya masih muda, para pejuang ITS. Saya kira demikian. Terima kasih matur nuwun sangat Ibu dan seluruhnya yang sudah berinteraksi dan kita mencoba membuka sejarah dan sekaligus meluruskan. Nah ini tugas berikutnya Bu, kita pikir buku lagi. Saya ingin demikian, sekali lagi matur nuwun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah semoga Allah mencatat ini sebagai satu upaya kita berbakti kepada orang tua, jadi kepada pendiri kita dan juga kepada orang-orang yang terdahulu kita. Saya Yohana, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam perkataan maupun perbuatan selama memandu proses jalannya upacara ini. Hari ini adalah awalan melanjutkan kita menyambung tali silaturahmi dan nanti nyuwun duka mungkin Bapak Ibu kami akan sowan ke masing-masing untuk menambah halaman-halaman untuk tulisan sejarah ITS, semoga bisa kami persembahkan di Dies Natalis ke-63, Pak Rektor. Baik, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Yohana dan Pak Rektor, setelah ini kami akan lanjutkan acara ke penyerahan cendera mata yang nantinya akan diberikan oleh Pak Rektor kepada perwakilan keluarga dari Dr. Angka Niti Sastro. Monggo, untuk cendera matanya bisa diberikan. Selanjutnya nanti akan kami lanjutkan ke foto sesi bersama terlebih dahulu. Okay? Berikut ini kita akan saksikan bersama penyerahan secara simbolis cendera mata yang diberikan oleh Rektor ITS kepada perwakilan keluarga, khususnya anak ketiga dari Dr. Angka Niti Sastro. Baik, boleh dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu? Nggih. Boleh melihat ke kamera? Ya. Mohon izin menghitung. Dalam 3, 2, 1. Ya, Bu. Ya, cukup. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami silakan untuk bisa kembali ke tempat. Ya, untuk selanjutnya kami mohon izin Pak Rektor untuk bisa tetap di tempat karena akan cara kami lanjutkan kepada pemberian atau penyerahan penghargaan Angka Niti Sastro seperti yang sudah kita ketahui bersama di awal. Dan dalam sesi ini juga kami turut mengundang Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi 10 November dan juga Ketua Senat Akademik untuk ikut mendampingi Pak Rektor dalam menyerahkan penghargaan Angka Niti Sastro. Sekali lagi kami turut mengundang Ketua Majelis Wali Amanat Profesor Muhammad Nuh untuk bisa naik ke atas panggung dan juga Ketua Senat Akademik ITS untuk dapat mendampingi Pak Rektor menyerahkan penghargaan Angka Niti Sastro. Oke, baik. Penghargaan Angka Niti Sastro kali ini akan diberikan oleh Rektor ITS kepada Insinyur Haryono Sigit Bahrun Salam. Kami silakan Pak Haryono Sigit untuk bisa naik ke atas panggung dan secara simbolis menerima penghargaan Angka Niti Sastro dari kami. Baik, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu. Ya, selanjutnya boleh langsung
mengambil foto bersama, monggo Prof. Nuh untuk bisa bergabung dan berfoto bersama juga. Untuk selanjutnya, Prof. Nuh juga akan menyerahkan penghargaan kepada Prof. atau Insinyur Haryono Sigit. Baik, sekali lagi akan ada penghargaan berikutnya, yakni sebuah medali yang juga diberikan oleh salah satu pahlawan kita, Bapak Haryono Sigit, yang juga merupakan rektor kelima Institut Teknologi 10 November. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Mohon izin untuk selanjutnya boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Penghargaan Angka Niti Sastro yang kedua jatuh kepada Dr. H.C. Insinyur Tri Risma Harini MSC. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Tri Risma Harini. Dan penghargaan Angka Niti Sastro yang ketiga jatuh kepada Dr. H.C. Insinyur Budi Karya Sumadi. Boleh kita beri tepuk tangan Pak Rektor, untuk Rektor dan Bapak-Ibu yang saya hormati, dari ITS. ITS adalah, juga hometown saya. Sehingga saya merasa tersanjung dan merinding mendengarkan menerima penghargaan luar biasa dari ITS. Karena saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Institut Teknologi 10 November yang telah memberikan penghargaan Angka Niti Sastro. Merupakan kehormatan bagi saya menerima penghargaan tersebut. Semoga saya dapat terus berkontribusi terhadap pendidikan, khususnya di bidang sastra, serta berkarya bersama ITS memajukan komputasi Indonesia. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Berikut tadi kita saksikan bersama ucapan terima kasih dari Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Indonesia. Dan demikian Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara mengenang dan melanjutkan visi pendiri ITS dan juga pemberian penghargaan Angka Niti Sastro kepada pahlawan-pahlawan dari ITS juga. Dan saya selaku MC mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perbuatan dan perkataan selama acara berlangsung. Terima kasih sekali lagi pada seluruh hadirin yang berbahagia atas perhatiannya. Dengan ini saya mohon izin undur diri. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.